Ini bentuk cinta berbeda, tanpa syarat, tanpa harap. The center of my life, jadi udah bagian dari hidup aku, seperti anak buat aku. Dari kecil aku udah kayak ada ikatan yang kuat sama hewan gitu. Gak bisa tidur gitu kalau misalkan ngeliat hewan di jalan terus aku gak bawa pulang gitu. Kalau menurut aku sih kayak jodoh ya. Kelinci ini yang benar-benar membuka perubahan besar dalam hidup aku. Cinta yang mendorong kami melakukan hal di luar kebiasaan. Joey pernah diculik dari tangan aku, diambil dari tanganku. Secara brutal ya, dipaksa ya. Aku sempat ngejar Joey kan. Dan aku sempat keseret gitu loh, pas pada saat Joey ditarik naik motor. Joey diculik itu selama 9 jam ya, 9 jam terlama dalam hidup aku. Itu tuh aku juga pakai jasa animal communicator itu gitu untuk membantuku apa sih yang mereka lagi rasakan. Alaminya kita itu kan mengayomi, mengurus, kita tuh punya insting keibuan ya kalau orang bilang gitu. Ini yang disebut unconditional love.